kepada Atuk John Jiwit. Beliau berkata agak perlahan dengan lawannya, dilihat lebih agresif untuk nanti detik melakukan serangan. Asakan demi asakan yang dilakukan oleh Go Shigan untuk mengimbangi catatan mata yang diperoleh oleh lawannya. Tambahan mata kepada Aturik Gideon. Satu lagi mata kepada Go Shigan. Untuk masa buat Go Shigan, kerana setiap kali beliau cuba melakukan asakan dan begitu tangkas juga bagaimana Aturik ini, walaupun memiliki susuk tubuh yang agak rendah dibandingkan dengan Go Shigan, jadi perhatikan bagaimana setiap aksi serangan yang dilakukan oleh Aturik membawa mata demi mata. Ketika aksi di antara Aturik Gideon Jiwin dan juga lawannya, jadi disahkan kemenangan kepada Aturik Gideon Jiwin untuk beliau meneruskan aksi di saingan peringkat akhir untuk bertemu dengan judoka ataupun karateka tuan rumah, iaitu Avindran Muruges. Ini antara aksi yang memberikan mata kepada Aturik Gideon Jiwin, karateka dari Sabah ini, untuk menumbangkan lawannya dari Kedah.